Halo, so. Balik lagi sama aku di Otak Korea Digital Pop Culture News. Oke, gue bakal lanjutin di game Xenoblade Chronicles 2 di sini ya. Oke, kemarin kita udah selesain lawan 2 bos. Sekarang kita mesti menuju ke depan situ. Ada sekitar 500 langkah dari sini. Di sini ada Blade, kita di Menace Blade. Di Menace Blade kita ada satu aneh, ada si Percival. Tipenya tank, auto attack-nya 14, block rate 20. Ini kemarin gue keloknya ke sini ya. Dan dia gue dapet itu dari common runestone gitu ya. Ternyata common itu juga bisa dapetin barang rare. Gue kemarin gak sangka gitu. Gue lagi buka-buka common, gue kiraan ya gue abisin aja lah common gitu. Gue buka-buka tiba-tiba keluar barang rare gini. Movie-nya kalau gak salah sempet gue rekam deh kemarin. Nanti gue masukin sampai sini. Waganawa Oke, udah deket ya. Sekarang gue dapat landmark lalu itu di Umon Shipyard. Dan sisa tinggal 80 langkah lagi. Di depan gue ini ada bangunan. Kemungkinan besar ya kita masih masuk situ pasti ya. Yang kemungkinan besar 100% gue yakin kita masih masuk situ. Oke, di sini shipyard. Tandanya nih tempat kapal itu. Tapi gue ngeliat ada kapal di sini. Oh, ada peti di sini. Oke, bentar kalau kita masuk ke tengah itu pasti ikan. Kita ambil dulu petinya. Oke, gue dapat common lagi core crystal. Ya lumayan sih. Kemarin common itu gue dapat bisa dapetin barang rare ya. Sama kalau kemarin gue baru nonton gue punya episode sendiri. Baru sadar gue kalau orang kita lucky tinggi makin gampang kita dapat barang rare.誰だも人が仕事中だってのに騒がしいやつも。ってなんだ、トラじゃないかも。久しぶりも、おっちゃん。ああ、久しぶりも。1年ぶりくらいも?うん、ちょうどそのくらいも。1年見ないうちにずいぶん大きくなったも。いわゆる成長期ってやつだも。お供もたくさん連れて。 おっちゃん、レックスの兄貴たちは、お友じゃなくて、お友達も。兄貴、この人がウモのおっちゃん。先祖おじいちゃんの昔の研究仲間で、船を作るのが得意な人なんだもん。こんにちは。こんにちは。お世話になります。そうか、トーラのお友達かも。お友達が増えるのはいいことも。 トラ、立派になったも。ところで、今日は何の用でここに来たも？実はウモのおっちゃんに船を貸してもらいたくて来たも。船？船だったら鳥子の港にたくさんあるも。なんでわざわざこんなとこまで来たも？それは。 あの、ご無論なん。もしかして金がないも。そう、実はトラ人工ブレードの花を作るのに全財産使っちゃってすっからかんなんだも。気分転換にちょっと船旅したいななんて思ったんだけども、船代が。よくまああんだけ次から次へと適当な嘘が出てくるもんだね。 仕方ないだろう。トリゴから逃げてきたなんて言えるわけないじゃないか。まあ、そうだけどさ。トラなりに考えてくれてるんだよ。人工ブレイドって先祖さんたちが研究してた？花ですも。よろしくお願いしますですも。おお、これがその。 いやーすごいも、さすが先祖さんの孫も。よし、わかったも。そういうことだったらいつでも船を。と言いたいところだけど、今は無理も。なんでも?
実はこの船まだ作ってる途中なんだもん。あとちょっとで完成なんだけど、材料が足りなくて作業が止まってるもん。理由はそれだけ？そうも、山より高く雲海より深い深刻な理由だもん。つまり材料があれば船を完成させられるってことだよね。まあそういうことも。じゃあ俺たちでその材料を集めてきたら。もちろん、急いで船を作って貸してやるもん。やったー、急いで行こう。トラ、みんな。わかったもん、みんなで材料集めに行くもん。Oke, jadi sekarang quest berikut yang kita adalah pasti menyelesaikan human ship di sini. Human ship. Oke, kita set sebagai aktif quest. Kita bakal disuruh cari bahan-bahan untuk membangun sebuah kapal di sini. Kita pencet R2. Kita butuh puzzle 3 wood. Gua udah punya 10 biji. Nani ga deru kana? Yaudah, tinggal kita balikin aja kalau itu. Bentar, kita ambil dulu ini. Oke, kita balikin lagi questnya. Rupanya udah selesai, tapi gue bingung tuh ada tulisan 270 atau apaan gitu. 270 langkah. Oke, kita ngomong ke si Uman lah. Diamond Oak. Nah, kita bisa dapat di Downview Grotto. Oke, kita suruh bawa itu dulu kan ya. Oke, puzzle 3 udah. Kita pencet lagi. Oke, ada 2 rupanya. Kita butuh diamond oak. 700 meter. 700 langkah ke sana. Aneh, kok nggak ada sini? Nggak keluar. Oke, itu ada gambar tangan di sana. Itu apa ya? Ya kan? Tempat apa ini? Oke, kita cari dulu. Mungkin di upper. Oke, itu dia di sebelah situ ya. Oke, satu lagi. Oke, di sini. Ini paling dekat di sini. Lagi nyari apa namanya? Diamond Oak. Gua lagi nyari jalan ke sana dari tadi belum ketemu juga. Tapi gua menemukan sesuatu yang beda. Sini ada macam dinosaurus kayak Godzilla gitu. Gua mau lihat levelnya dulu. Kita menjauh nih. Udah 52 rupanya. Namanya bukan hungry. Aduh, mati. Belum melihat namanya. Gila, dibunuh sama kecil-kecil ini langsung gitu. Caplok sama kecil-kecil ini. Ini masalahnya sini kalau gitu ketemu monster-monster agresif ya mati kita langsung. Kita mesti jalan. Aduh, musuhnya mencar semua. Oke, kayaknya bener jalannya, jadi kita mesti naik di sini. Ada dari kayu-kayu ini ya. Ke atas ini. Oke, gue mesti nyebrang ke samping sekarang. Oke, musuhnya level 12-an semua di sini. Kelihatannya bener ya. Kecuali itu tuh ada burung level 74. Lama gak agresif sih, sebenernya gak apa-apa sih. Dan takut ya agresif. Oke, kita mesti lurus ke sana ya. Mungkin naik ke atas lebih tinggi lagi. Warna coklat itu arti di bawah. Dan warna putih tebel itu di atas. Ini kayaknya base chemistry kit. Masa motor trikin yang kemarin apa? Digigitin kabel. Nah, kita naik dulu. Habis itu muter. Oke, naik habis itu muter. Bukan di sini. Masih di atas lagi. Oke. Oh iya, itu kan tandanya ada 47 sama tanda panah ke atas ya. Oke, masih perlu di atas lagi rupanya. Tapi musuh di sini agresif, kita bunuhin aja lah. Nah, nanti banyak musuhnya numpuk di belakang. Menjadi masalah. Aduh, gue takut jatuh gitu. Kadang-kadang ada beberapa skill itu yang dia otomatis mundur, otomatis ngedorong. Ini masalahnya kalau lagi battle jatuh mati nggak sirup lagi. Mesti tunggu battle selesai atau kita bangunin di bawah. Nggak mungkin kan kita turun dulu ke bawah bangunin teman, berharap yang nggak ada yang jatuh. Ah, listrik.
Oke, susunan yang sering gue pakai sih Aqua, Pandemic, terus Final itu. Final apa gitu? Pandemic di sini. Oke, sip. Masih ada satu lagi. Oh, level 12. Oh ya, sama kombonya itu ngereset kalau monsternya mati ya. Gua kira tadi asal masih satu battle yang sama. Jadi walaupun beda monster tapi masih di dalam battle, kombonya nggak hilang, ternyata hilang. Jadi sekarang kan makanya balik lagi ke Aqua lagi. Ambilin, 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 ambilin. Oke, sip. Kita masih muter di sini. Gue belum pernah sih ini. Jadi kita ambilin semua barang-barangnya. Oke, kita muter ke belakang. Ya, oke. Ke belakang, muter ke kiri. Oke, di sini Diamond Oak di sini doang nanti nih. Ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 tempat. Oh, kita ambil manual rupanya. Kita injek-injek. Oke, dapat Diamond Oak. Pemandangannya gila, keren keren keren. Yotto. Yotto. Aduh, tinggi banget, serem. Oke, sip. Mantap, dapat semua. Wait, ada peti. Terus ada dulu. Tadi nggak ada nih. Dapat forest top. Buru gila. Gede banget titan nih. Ini titan loh, makhluk hidup. Bukan pulau gitu. Oke, kita mau ambil di sini. Ada treasure. Oke, bisa kebuka. Oke, rare, dapat rare. Rare core crystal. Jadi sekarang kalau gue mau buka apa namanya core crystal baru, gue sekarang rencananya sih nanti kedepannya gue mau pakai apa namanya aksesoris yang main luck dulu. Soalnya katanya kalau lucknya tinggi, dapatnya lebih bagus ya. Jadi coba aja. Ini kalau jatuh mati ya. Siapa kita jatuhnya? Masih hidup. Cuma sisa satu darinya. Aduh, ini berantemnya di sini. Itu ada level 41, gila. Coba kita berantem di jembatan. Wah, kabur deh, si jelek. Ke bosnya lagi. Siapa kayak dipanggil level 40. Coba gue ada skill bisa ngedorong. Ngebuang lo semua. Aduh, gue mati gue sana. Sialan, pinter dia tuh. Bisa manggil teman. Oke, biar cepat gitu. Oke, udah gak ada musuh jadi kita bisa teleport sekarang. Oke, kita suruh balik ke Omon. Dia di mana tadi ya? Lower level. Enggak, di upper yang left. Oke, di sini. Umon, sip ya. Yuk, barang udah lengkap, sekarang tinggal balikin. Itu apaan tuh? Bagian apa tuh yang bergerak nyemplung sana? Pintu depannya mana ya? Sini pintu. Oke, udah balik, udah lengkap semua barangnya. Kita lihat kurang apa lagi. Dia lupa ngasih makan titan. Green pollen orb. Oke, jadi kita suruh ngasih makan titan untuk ditem gitu ya, sejenis ditem. Dan mesti waktu cloudnya lagi tinggi. Sekarang lagi tinggi. Kalau lihat di kanan atas itu ada di atas garis-garis jauh ya. Jadi tadi lagi tinggi. Sekarang kita mesti ke salah pencet. Kita mesti ke daerah di Gormon katanya, Gormon. Tapi di mananya? Upper. Oke, di upper rupanya. Ini paling dekat. Tadi udah bener gitu nih. Yang awal ya. Di outlook 0 ini. Untuk udah jalan-jalan ya deh. Jadi udah kebuka semua sampai.
Gampang tinggal teleport. Oke, 141 langkah ke sebelah sana, ke kiri. Kalau nggak salah, kalau gue lihat dari petanya, kita harus muter. Itu lebih rendah ya, lebih rendah. Jadi kita bisa lihat sini, karena tempatnya lebih tinggi nih. Kalau dari lebih rendah ke tinggi itu susah, tapi kalau lebih tinggi ke rendah, biasanya tinggal loncat-loncat aja bisa. Gampang. Nyari jalan naik itu yang paling susah. Musuhnya level 6 semua. Kayaknya udah pernah kesini deh. Oh, ini tempat pertama ya. Tempat kita pertama ini. Tempat pertama kali ke Gormon, ke Titan ini, di sini. Baru ingat gua. Atas kayaknya gua pernah lihat gitu. Ini butuh lockpick level 2 kalau gak salah. Butuh lockpick. Bukan level 2, lockpick dong. Ada yang punya lockpick. Oh, takara kaishu. Kokoro ojitsukete. Level 1. Oke, sekarang. Oh, iya begitu. Apa namanya? Lautnya tinggi. Jadi ada monster di sini. Titannya jelek banget tuh. Titan. Yep, jangan kasih makan. Ikan lele untuk ini. Lah, hilang. Oke, tapi gue mau jalan dulu. Kalau nggak salah di sini tuh ada apa? Ada jalan yang gue nggak bisa masukin karena ketutupan gitu, ketutupan pohon. Kita buka dulu. Oke, ini dia, ini nih. Tadi nggak bisa jalan jadi bisa sekarang. Itu gunanya rupanya kalau tertinggi kita balik-balik ke tempat yang lebih rendah ya. Jadi kita bisa berenang ambil-ambilin barang yang tadi nggak bisa kita ambil gitu. Ada lagi nggak ya? Gimana ya? Gue nggak tanden sih kemarin nih. Coba kita muter dikit lagi. Nggak bisa matiin. Eh, nggak ada. Kalau ke seberang itu kita udah pindah map. Di sana ada tuh. Ada peti. Kan ada peti, ada tempat getter. Ini pasti barang rare nih. Collection point-nya. Ya, naik. Oke, sip. Bisa naik. どれどれ。Treasure. Oke, enggak dikunci. Oke, Salmon Crystal dapat 3 biji lumayan. Atau dapat blade yang rare ya. Super rare. Sip, ambil cranberry. Itu udah balik naik ke atas. 2 peti udah gua ambil di sini. Di sana, pojok sana ada lagi. Oke, nggak ada ya. Udah. Jadi cuma ada 2 doang rupanya. Yuk, kita balik ke Umon sekarang ya. Umon. Di left, upper left. Nah, titannya udah ada. Pondasi buat kapalnya udah ada. Harus itu udah siap jalan sih. Nanti self-hacking disitu. Gila udah jadi. Cepat juga dia bikin ya. Titan ikan lele. Yuk, kita ngomong sama Umon. Sip. Main story quest complete. Umon ship. Oke, langsung jalan. Set sail. Nggak bisa kita gerakin rupanya. Otomatis event deh. Soreja karite kumo, Ochan. Arigato, Umon-san. Oh, funatabi tanoshinde koi mo. Jadi Pirate King. Jadi One Piece. Apa yang terjadi? Gila, masih jalannya kayak begini. Bener-bener putih semua juga. Gue kira jalan di pinggir-pinggir doang.
Bener-bener kayak laut. Masa saat di titannya sama sampai segini tebel sih? Oh, langsung ke World 3. ここまで近くに来たことはなかったけど、さすがにすごいな。すごい流れだね。落ちたら助かりそうもない。来たのはいいけど、どうやって向こう側に行ったらいいんだろうな。ねえホムラ、ホムラ、逃げて、レックス、ここにいちゃダメ。 逃げろって、どうしたんだよいきなり。バンド、サーベント、サーベント、サーベント、早く、分かった。 Gede dia cuma ngelindungin pohonnya tadi. Titan. Makan titan, makan titan. Dari main kapal-kapalan jadi film Pinocchio gitu. Nah, ikan paus. Wah, tutup mulutnya. Nah, titannya gue gimana?大丈夫。わ、やられ。私は大丈夫です。いっ。もう。わ、支払いが無事みたいだね。しかしまたとんでもないもんに飲み込まれたもんじゃの。ここどこだもん。インビディアのアルスの内部じゃよ。もう。 見ろ。なんだか気味悪いところだもん。俺たちもああなっちゃうのか。よしなよ、縁起でもない。皆さん、出口を探しませんか。インビディアの街は背中の方にあると聞きます。なんとかそこに出ることができれば。そうだね、こんなとこ早く出ようよ。あそこ、ん、 今何か光りましたもん。誰かいるですもん。まさか見間違いじゃないのかい。見間違いじゃないです。もふわふわっと動いてましたもん。ふわふわふわふわとか、人玉だったりして。よしなよ、そういうの。なんだニア、怖いのかよ。くだらないって言ってんだよ、子供かよ。 やっぱ怖いんだ。そっか、ニアは人玉が怖いのか。うっさいなって。あれ、ホムラは。え、
がいない。え？さっきまでそこに。ホムラ？ホムラ？呼びました？何やってんだよ、やめろよそういうの。何って、向こう側をちょっと確認に。どうしたんです？なんだよ。いや別に。くそおお、ずいぶんと明るくなったわい。花もお手伝いしますもん。Semuanya punya center. もっと明るくなったもん。ホムラも花も便利だね。それに引き換え、うちの白子と来たら。面目ございません。さあ、こんだけ明るければ怖くない。出口を探すぞ。おKingdom of Uraya. Itu apaan tuh? Insang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Titan baru ya di sini. New States at Tiger Tiger. Dari tadi dia ngobrol-ngobrol, nggak ada yang peduli apa sama Titan ya. Ada Titan punya orang, dimakan, dicuekin lagi. Mana Titan ya? Ini makan. Dore-dore. Kapal gue masa menghilang gitu ya? Ini ya? Bukan, beda bentuknya. Nggak ada tanda Titan si lele itu, ikan lele. Ya sudahlah. Sudah dicerna mungkin. Mulut di sana, gede banget gitu Titan itu ya. Oke, di sini ya namanya juga Titan gede-gede semua. Oke, tapi sepertinya udah ada setengah jaman, mungkin udah ada setengah jaman. Rekaman kali ini gue stop dulu sampai di sini. Ketemu lagi sama gue di episode berikutnya di channel gue, Otakure Digital Pop Culture News. Thank you all.